Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Kali ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya, yaitu tentang interval nada. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah siswa dapat mengenal notasi angka. Yang kedua, siswa dapat mengetahui interval nada dan jarak interval nada. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan interval nada? Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya itu disebut interval nada. Nada dalam seni dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jarak antar nada di atas adalah sebagai berikut ya. Perhatikan masing-masing jarak antar nada-nada berikut ini. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jarak antar nada ada yang berjarak 1, 1 setengah, atau 2. Yang berjarak 1 itu misalnya Do ke Re atau Re ke Mi. Sedangkan yang berjarak 1 setengah itu misalnya dari Re ke Fa. Nah, ini 1, ini setengah. Jadi jarak Re ke Fa itu 1 setengah. Sedangkan dari Fa ke La itu jaraknya 2 ya. Ini 1 ditambah 1. Jadi dari Fa ke La itu jaraknya 2. Sedangkan dari La ke Do itu jaraknya 1 setengah. Seperti itu ya anak-anak. Berikut nada-nada dengan jarak setengah, 1, 1 setengah, dan 2. Nada yang berjarak setengah, contoh nadanya adalah Mi ke Fa atau Si ke Do tinggi. Jarak satu nada, contoh nadanya Do ke Re, Re ke Mi, Fa ke Sol, Sol ke La, atau La ke Si. Jarak satu setengah nada itu contohnya adalah Re ke Fa, La ke Do tinggi, Mi ke Sol. Selanjutnya, jarak dua nada. Contohnya adalah Do ke Mi, Fa ke La, Sol ke Si. Nah, itulah jarak antar nada dan juga contoh nada-nadanya. Nah, anak-anak, ayo berlatihlah menyanyikan nada-nada tersebut dengan solmisasi yang tepat. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Dalam kegiatan bernyanyi, nada mempunyai peran yang sangat penting ya. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Pengetahuan tentang nada sangat diperlukan agar kamu dapat menyanyikan lagu dengan tepat dan indah didengar. Nah, ingat kembali, ada nada yang jaraknya setengah, 1, 1 setengah, dan 2. Jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Ayo, pilihlah salah satu lagu daerah, lalu nyanyikan lagu tersebut dengan interval nada yang tepat. Nah, anak-anak, berikut ini sebagai latihan kalian di rumah ya. Apa yang dimaksud dengan interval nada? Samakah interval nada dengan nada? Kalian jelaskan ya. Lalu, berilah 3 contoh nada yang memiliki interval 1 nada. Selanjutnya, berapakah jarak pada nada Mi ke Fa dan Si ke Do?
Lalu, menurutmu, dapatkah musik terdengar indah tanpa interval nada? Mengapa demikian? Kalian jelaskan ya. Nah, silahkan mengerjakan latihan ini di buku latihan kalian masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.